perhatian untuk mewujudkan terhadap vaksin tersebut. Yang belum ada. Ada kepastian serta ada panduan. Bahan yang ada di dalam vaksin itu belum diteliti. Dan Menteri Kesehatan benar sebagai penutup, ya. Kemarin Ketua MUI berseluruh jajaran, artinya Majelis Ulama Ad-Darul Rotum Ubiul Makdurah, Kementerian Kesehatan berkomitmen. Ya, di beberapa sekolah sudah ada kan? Ya, katanya ya. Pada tanggal 4 Agustus hari Sabtu melakukan rapat pleno untuk menyikapi. Nah, maka MUI Sumatera Selatan bersikap minta kepada Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota se-Sumatera Selatan untuk menunda launching dan pelaksanaan imunisasi vaksin MR sampai ada ketetapan fatwa dari MUI bahwa vaksin tersebut halal atau haram.